tidak salah. Sekarang waktunya sholat maghrib, kalau nggak sholat maghrib ada setan. Ditemui awak media pada Jumat sore, sesaat setelah peristiwa pengeroyokan dua orang anggota TNI yang berdinas di Satuan Intel Kodim 0304 Agam, Jamari Caniago yang memimpin komunitas Moge untuk melakukan perjalanan darat dari Bandung ke Sabang, menganggap masalah tersebut merupakan masalah biasa dan tak perlu dibesar-besarkan. Purnawirawan Jenderal Bintang 3 ini juga mengaku telah melakukan koordinasi dengan Kapolres Bukit Tinggi dan Dim 0304 Agam serta Komandan Subdetasemen Polisi Militer Bukit Tinggi. Dalam koordinasi tersebut, Jamari mengaku para pelaku dan korban telah melakukan perdamaian. Jamari juga menerangkan jika komunitas yang dipimpinnya akan melanjutkan perjalanan ke Tarutung, Sumatera Utara, hingga mencapai finish di daerah Sabang, Nanggroe, Aceh Darussalam. Udah selesai, jangan lagi kau tanya-tanya itu lah. Udah nggak ada apa-apa, sudah kan sudah kumpul. Pak Dandim ada, Pak Sudenpom ada. Apa lagi? Itu ada kesalahan pahaman saja. Kesalahan pahaman ya? Soalnya ribut IG Pak Gunak. Ya. Biasa itu Pak. Persoalannya kan sebetulnya, apa persoalan kecil saja bisa jadi besar. Namun setelah video penganiayaan tersebut viral di media sosial, kondisi menjadi berubah. Apalagi Pangdam 1 Bukit Barisan memerintahkan Dandim setempat untuk menempuh jalur hukum dan melaporkan kasus tersebut ke Polres Bukit Tinggi. Jumat malam, Satreskrim Polres Bukit Tinggi menerima laporan yang dua orang anggota TNI yang menjadi korban pengeroyokan. Berdasarkan laporan tersebut, polisi kemudian memeriksa 13 orang pengendara moge dan menetapkan dua orang tersangka pelaku pengeroyokan. Sabtu pagi, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat mengeluarkan rilis yang meminta polisi mengusut kasus itu dengan tuntas. Rilis tersebut ditandatangani oleh Danpus Pomat, Letnan Jenderal Dodik Wijanarko. Minggu siang setelah melakukan pemeriksaan secara maraton, polisi kembali menetapkan dua orang tersangka baru. Hal itu dilakukan setelah polisi melihat secara seksama rekaman kamera pengintai milik salah satu toko yang ada di lokasi kejadian. Sejak polisi menetapkan tersangka dan mengusut kasus pengeroyokan ini, Jamari Caniago tak lagi mau menemui awak media. Aldian dan Sri Luis melaporkan dari Bukit Tinggi.